lepas tu bertemu kembali lah di channel aku Pentua Fishing. Okay, petang ni aku main kat sungai tepi rumah aku ya. Sungai dia cangkat, cetek ya. Tak boleh main tan selekoh-selekoh macam ni lah. Kalau korang nampak lah, ada selekoh-selekoh macam ni aja boleh main. Kat sini ayat, kat mana ada selekoh, kat situ ayat dalam sikit lah. Kita try lah. Biasalah aku dengan set UL aku dengan softbomb aku. Okay, kita try tengok. Ada samaran tadi, tapi mungkin kecil, tak lekat pun. Warnanya ada ikan lah, ada ikan. Kalau ada sekali cash itu, ada samaran, insyaAllah lah akan ada hasil. Strike. Strike pertama petang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike pertama aku petang ni. Okey lah. Saiz cantik juga. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, strike pertama. Sikit yang lekat lah. Okay, lagi aku update lain. Kat situ ada, nampak tengok kat situ ada ikan. Tapi itulah sungai ni, ikan berada di bawah-bawah obor-obor macam tu. Asyik sah sikit lah. Apa nampak? Orang apa nampak lah. Ya, kita try cast yang di luar lah. Mana tahu ada ada lagi hasilnya. Okey. Apa-apa sat lagi aku update-update. Kamak mungkin tak elok sikit lah, pasal aku menghadap ke belah matahari. Nampak macam mana. Kita layan lah. Aku ada tadi ada samaran 5-6 kali tapi tak dekat. Aku pula tak pasti samaran ikan apa, tapi bukan haruan. Ya, ya, ya. Boleh, boleh. Boleh, ya. Dah tak ada lah. Tadi aku terima dua samaran. Tapi aku yakin dah pasti itu bukan haruan. Ya, aku on kamera. Aku yang pun tengok. If dia pula, kalau dia menyambat lagi lah. Kalau dia menyambat lagi. Tapi gambar mungkin tak cantik lah. Sorry lah. Pasal menghadap matahari. Okay, rezeki kita sekok tu aja hari ni. Alhamdulillah. Apa pun ok lah. Best lah. Aku pun ingat ramai layan ni. Sungai ni jernih eh. Ikan bergerak pun nampak. Best. Sungai ni sebenarnya ada seberau. Anak-anak seberau kecil. Bila-bila aku main layan, boleh aku rakam gambar. Gambar. Rakam video. Okay. Jumpa kali, jumpa lagi di video-video yang akan datang. Korang apa support aku lah. Sekok je hari ni.
bermain dengan UL. UL aku. UL. Dan macam biasa, dia tahu utama aku lah. Dia tahu yang paling aku minat. Softball. Lepas tu ada lagi satu masalah ni. Aku terlupa, walk leader. Tadi meletup pi tali aku, sangkut pokok, hilang satu mata kail, hilang satu softball aku. Lepas tu aku pula tak walk leader, jadi main pun tak best. Dapat yang awal tadi lah, sekok. Lepas tu ada sambaran. Aku tak pasti sambaran ke apa. 3-4 kali sambat, tapi dia menurut, dia tak membangkang. Jadi aku tak boleh membalahnya. Lagi aku nak cekang tali, lagi dia mari ke aku. Jadi aku pun tak tahu ke apa. Esok pagi aku repeat tengok, pastikan ikan apa. Bila tahu ikan apa, baru kita tahulah macam mana nak naikkan dia, nak dapatkan dia. Okey, apa pun, sekali lagi ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan support channel channel aku, Rentua Fishing. Jumpa next video. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Thank you.